Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga pemirsa Setia TV One, kita akan langsung saja masuk ke kategori berikutnya, penerima penghargaan Innovation for Product Transformation, inovasi dalam adaptasi layanan klinik kecantikan dengan metode termutakhir. Berikut tayangannya untuk Anda. Klinik Derma Pro Jakarta, klinik perawatan wajah yang populer, menggunakan peralatan berteknologi tinggi serta berbagai treatment layanan perawatan wajah untuk Anda yang mendambakan hasil maksimal. Adaptasi teknologi mutakhir menjadi kunci pelayanan prima Klinik Derma Pro, sehingga menjadi referensi bagi para selebritas Indonesia untuk menjaga penampilan mereka. Selamat, kami selanjutnya mengundang untuk naik ke atas panggung dari Klinik Derma Pro Jakarta, Dr. Tan Yuwanita. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan Dr. Tan Yuwanita. Luar biasa, ini rahasia glowingnya. Ya dok ya. Sukses selalu buat Derma Pro, kami mohon dokter izin bisa bergeser ke sisi kiri. Kami persilahkan kepada Bapak Lalumara untuk memberikan penghargaan pertama untuk Derma Pro Jakarta atas inovasi dalam adaptasi layanan klinik kecantikan. Tapi boleh kita ke dokter, panggilnya Dr. Tan Yuwanita. Dr. Tata boleh. Dokter? Tata. Dr. Tata. Iya. Yeah. Pasti pemirsa ingin bertanya langsung, rahasia glowingnya apa sih dok? Tapi kami ingin tahu dok, yang membedakan klinik kecantikan Derma Pro dengan yang lainnya, karena kan di Indonesia sangat menjamur ya dok ya. Jadi terima kasih buat TV One, dokter kecantikan bersama-sama kepala daerah dan bapak-bapak di sini. Jadi seperti kita tahu bahwa bisnis kecantikan itu sangat-sangat besar sebenarnya di Indonesia. Cuman banyak sekali masyarakat kita yang sekarang lari ke luar negeri untuk melakukan operasi dan sebagainya. Itu tantangan banget buat dokter-dokter kecantikan di Indonesia, bahwa kita tuh harus benar-benar sering mengupdate ilmu, mengupdate pelayanan juga, supaya masyarakat-masyarakat kita tuh gak perlu ke luar negeri kalau mereka pengen cantik. Ini loh, kita buktiin bahwa di Indonesia aja kita juga bisa punya dokter-dokter yang kompeten dan istilahnya gak perlu ke luar negeri untuk cantik. Kita harus memajukan industri kecantikan di dalam negeri sendiri, paling gak mencegah supaya masyarakat Indonesia tuh gak lari ke luar negeri. Jadi kita harus selalu mengupdate ilmu dan menghadirkan tren-tren kecantikan yang bisa diakses dengan gampang oleh masyarakat Indonesia, sehingga tidak perlu kalah bersaing dengan dokter-dokter yang di luar. Klinik Derma Pro ini memberikan bukti ya, bukan janji ya Pak. Jadi kalau misalnya bapak-bapak sekalian lihat public-public figure yang jadi pasien kami, Ayu Ting Ting, Amanda Manopo, itu memang benar-benar dari hari ke hari, dari tahun ke tahun tuh pasti sadar ya, makin glowing, makin ganteng, makin cantik, terus awet muda, dan yang penting tuh gak jadi aneh gitu ya. Kan karena orang-orang bilang kan jangan kamu gak mau perawatan kecantikan nanti jadi aneh gitu. Yang penting kita udah berikan bukti bahwa mereka tuh makin lama tuh makin memang benar-benar makin menarik. Jadi buat bapak-bapak juga harus perawatan supaya makin ganteng Pak, makin awet muda gitu ya kan. Jadi kepala daerahnya ganteng-ganteng gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah kami menawarkan bahwa di sini gak pakai operasi, gak pakai prosedur yang menakutkan, menyakitkan itu, dan memang kami selalu menjadi nomor satu dalam menghadirkan klinik-klinik apa mesin-mesin yang memang ternama di seluruh dunia dan perawatan-perawatan yang akhirnya menjadi trendsetter bagi klinik-klinik lainnya. Luar biasa, perawatannya alami, tidak pakai operasi.